Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, Caca Maembong pernah sampai nak tore tangan cederakan diri. Pelakon Caca Maembong mendedahkan dia pernah berdepan tekanan yang teruk apabila timbul gosip tidak benar mengenai dirinya ketika di awal kerjanya sebagai pelakon. Memetik Kosmo, Caca berkata, ketika itu dia pernah terdetik mahu mencederakan diri sendiri sehingga terfikir untuk menore tangannya karena tidak tahan dengan mulut-mulut orang. Beberapa tahun lalu, saya pernah mengalami tekanan amat hebat apabila ada gosip liar tiba-tiba timbul tentang diri saya. Walhal, saya langsung tak buat seperti apa yang diperkatakan. Ketika itu, saya baru hendak kenal dunia dan disebabkan cerita sebegitu, saya pernah terfikir hendak cederakan diri sendiri. Ya, cederakan diri sampai terfikir mahu tore pergelangan tangan menggunakan pisau sebab dah terlalu tertekan dengan mulut-mulut orang, katanya. Bagaimanapun, Caca meluahkan rasa syukur karena cepat sedar dan berhenti daripada melakukan tindakan bodoh itu. Dalam pada itu, Caca berlaku segala fitnah dan gosip liar terpalit dirinya sebelum ini lebih mematangkan dirinya. Bagi saya, ini adalah lumrah dan apa yang perlu saya telan sebagai seorang artis apabila segala tindakan akan menjadi perhatian serta tidak mudah untuk memuaskan hati semua pihak. Perkara tersebut menjadi pengajaran dan buatkan saya lebih matang dalam berpikir serta melakukan sebarang tindakan. Bukan mudah hendak puaskan hati semua walau saya coba untuk mengikut apa kehendak orang lain ketika itu. Jadi cara paling mudah jalani saja hidup seperti biasa, ujarnya. Sekian info hari ini. Terima kasih.